Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya Semut Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Regular nomor 114 JSDF Light Armored Vehicle. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Regular nomor 114 JSDF Light Armor Vehicle Takara Tomy. Skala 1 banding 66. Sedangkan untuk bagian atas seperti ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada tulisan Tomy Made in Vietnam ya. Sisanya tulisan Jepang di sini. Untuk bagian bawah hanya ada stiker SNI. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini, Tomica Regular nomor 114 JSDF Light Armor Vehicle. Kita lihat bagian depannya dulu ya guys. Di bagian depan, di lampu depan hanya menggunakan cat warna silver. Untuk lampu sennya juga menggunakan cat ya. Sedangkan untuk bagian kaca depan ada dua, itu menggunakan mica. Dan kalau kita lihat di bagian atas seperti ini, bagian atas seperti ini. Kita pindah ke bagian samping. Untuk ban seperti biasa terbuat dari ban plastik. Pintunya tidak bisa dibuka ya. Pintu tidak bisa dibuka. Ada suspensi seperti mobil Tomica pada umumnya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang seperti ini, lampu remnya hanya menggunakan cat warna merah. Pintu bagian belakang juga tidak bisa dibuka ya guys ya. Pintu belakang tidak bisa dibuka. Kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah di sini ada tulisan Tomica 2006 Tomy nomor 114 skala 1 banding 66 JSDF LAV Made in Vietnam. Bagian bawah ini terbuat dari bahan plastik ya guys. Sedangkan bagian atas tadi ini terbuat dari bahan besi. Semuanya kecuali ininya. Kecuali ini dari plastik. Ini tiga. Baik, untuk pembahasan mobil ini menurut saya sudah cukup. Untuk Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.